Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain King Peace. Alright teman-teman, jadi setelah sekian lama gue gak main King Peace, akhirnya gue main lagi ya. Dan lihatlah buah iblis apa yang sudah gue dapat teman-teman. Kosong, gak tahu gue kenapa. Ini gue doang yang ngebug apa emang begini dah. Tapi ini sebenarnya adalah graffiti ya teman-teman. Buah Zuzinomi atau buahnya graffiti punyanya si Fujitora. Gila nggak? Akhirnya gue mendapatkan ya teman-teman. Sebenarnya gue dapat dari beberapa hari lalu sih. Jadi gue coba-coba dulu. Karena ini enak banget buat farming. Sumpah enak banget buat farming. Jadi gue masih pakai ini sih sementara ya. Tapi gue punya buah iblis lagi teman-teman. Lihat. Ini jangan sampai kejadian sama kayak kemarin nih. Nah, Phoenix lagi nih teman-teman. Phoenix kan? Jangan sampai kejadiannya sama kayak kemarin. Berbahaya kan, makanya gue ngasih showcase-nya sekarang di sini aja nih, di tempat yang ya agak-agak sedikit sepi lah teman-teman ya. Ya sebenarnya nggak sepi banget sih, kalau mau sepi banget sebenarnya kita ke Sabaody tuh sepi banget. Cuman ya udahlah ya, di sini aja lah ya, sekalian gue naikin level gitu kan. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan showcase buah graffiti ya. Alright, jadi buah graffiti itu punya 4 skill teman-teman. Yang pertama adalah graffiti floor, lalu meteor, lalu graffiti rock, dan yang terakhir itu adalah rain meteor. Yang menurut gue sedikit OP teman-teman rain meteor ini. Well, kalau menurut gue hampir semua skill graffiti OP sih teman-teman, karena ya begitu ntar kalian lihat ya. Alright teman-teman, jadi langsung aja kita mulai ya untuk skill pertama buah graffiti yaitu adalah graffiti floor. Bentuknya seperti ini teman-teman. Sama kalian perhatiin damage-nya ya. Sadis gak? Ini skill yang kemarin one shot gue teman-teman. Kalian inget gak waktu gue lagi showcase human reindeer nih di pulau ini, gue dibeginin orang, langsung tewas teman-teman. Karena emang damage-nya kalian lihat barusan kan damage-nya, nggak ada obat. Gue gak ngerti lagi. Buah graffiti ini di sini tuh sadis OP banget. Skill satunya aja begitu teman-teman, bayangin itu devil fruit-nya 0 loh require-nya. Jadi kalian nggak perlu taro di status Devil Fruit aja kalian dapat gitu. Gila bener-bener parah banget loh. Gue amazed sih sama damage-nya. Dan dia nge-stun ya teman-teman, kalian lihat tuh. Dia nge-stun musuhnya gitu loh. Jadi dia nggak akan bisa gerak kemana-mana. Itu yang bikin sedikit OP menurut gue ya. Damage-nya sih gila banget. Oke, kita akan lanjut ke skill kedua, yaitu adalah meteor. Meteor ya kayak meteor biasa sih teman-teman, kayak gini ya. Turunin meteor gitu doang. Terjatuh tuh. Bam, dan damage-nya juga sakit, kalian lihat berapa tuh. Nah, hampir setengah lah teman-teman ya. Ya kira-kira 3000 4000 lah. Kalau tadi kita 2000 aja kenanya segini ya. Itu lebih dari 2000 sih. Itu enggak tahu berapa banyak itu, 8000 mungkin. Gila emang damage-nya yang skill pertama itu. Ya pokoknya begitulah teman-teman. Yang meteor. Kita enggak bisa damage-nya berapa sih. Tapi enaknya teman-teman, meteor itu bisa dipakai dari jarak yang enggak masuk akal. Contoh dari sini nih, kita terbang. Kita dari sini nih ya. Lalu gue pakai meteor. Bisa. Hei, jatuh gue, hei. Bisa, kalian lihat barusan kan. Ada kayak ungu-ungunya. Nah, ungu-ungunya itu tuh tanda kalau meteornya tuh udah jatuh. Jadi kadang-kadang suka ngebug gitu, gak ada ungu-ungunya. Dan kalau gak ada ungu-ungunya, meteor biasa gak jatuh. Kita coba dari sini ya teman-teman ya. Tuh. Sadis gak? Jauh banget jaraknya. Parah sih. Ini jaraknya jauh banget. Nanti gue contohin deh. Nanti gue pengen coba untuk cari orang. Kita langsung bunuh one hit pakai graffiti ya. Kalian lihat sejauh apa skill meteor ini. Yang menurut gue cukup OP sih ini skill. Oke, kita lanjut aja ke skill yang ketiga, graffiti rock. Ini skill terbang biasa sih teman-teman. Kayak gini ya. Tuh, skill terbang biasa. Dan lumayan cepet sih. Lumayan cepet. Setara sama merah kayaknya sih. Atau setara kayak magma ya. Atau mungkin lebih cepat, nggak tahu juga. Sama sih teman-teman, dia masih bisa mati di jalan nih. Tuh, berhenti di jalan gitu ya. Jadi nggak secepat cahaya, jelas lah ya. Cahaya tuh udah habis lah kalau urusan terbang. Udah nggak ada yang bisa ngalahin cahaya. Ya, cuman ini terbangnya lumayan sih teman-teman. Cooldownnya juga cepet. Oh, gila, skill satu luas banget coy. Oke, kita lanjut ke skill yang terakhir, yaitu adalah rain meteor. Sebentar. Mau di sini apa di sana ya? Di sini aja lah. Tinggal satu skill kan ya. Abis itu gue mau ngasih lihat ke kalian sih gimana cara farming pakai graffiti. Enak banget.
Oke deh, oke, dari di sini aja dah. Gue takut mati lagi nih. Udah enggak siap-siap kan ya? Ya udah. Kita langsung coba skill terakhir, Rain Meteor. Kalau tadi pas meteor kan cuma satu meteor, teman-teman. Nah, ini kalian lihat. Gila ya. Gila ya. OP ya. Parah loh. Parah loh, OP banget loh. Kalau menurut gue tuh OP banget loh. Itu mirip banget sama kayak skill yang magma ya. Gue lupa namanya apa. Magma rain atau apa gitu. Itu mirip banget, cuman areanya jauh lebih luas, teman-teman. Dan damage-nya jauh lebih sakit. Sekali kalian kena aja mati itu, sumpah. Sekali kena aja mati dan cooldown cepet bakal lihat lah. Gue bisa pakai lagi. Cooldown-nya cepet banget, cuy. Udah cooldown cepet, areanya gede. Ini kalau kalian mau farming di sini, teman-teman nih. Gue biasa farming di sini ya, pakai aplikasi yang namanya Tiny Task, lalu kalian Z. Lalu kalian V. Udah. Auto duit, kalian lihat duit gua. The best gak? Ini tempat farming paling enak sih kalau kalian pakai buah gravity ya. Menurut gua, teman-teman, ini buah yang paling enak untuk farming. Sampai saat ini ya. Buah iblis paling enak untuk farming sekaligus untuk PvP. Kita buktiin ya, kita akan cari orang. Di mana orang ya? Kayaknya banyak deh orang tadi. Kayak di bagian ini ada orang nih. Kita coba ya, teman-teman ya. Kalau gue mati ya udah, teman-teman, hilang lagi Phoenix kita. Aduh, jangan sampai lah ya. Tapi sumpah buah gravity ini sakit banget sih. Hampir semua skillnya tuh bisa one shot orang gitu loh, teman-teman. Ada orang ya? Tadi kayaknya ada orang deh di sini. Kosong. Oke, nggak ada orang berarti ya. Kalau gitu kita pindah lagi ke pulau yang di sert sana deh. Tidak ada orang di sini, kosong. Kalau gitu kita pindah lagi ke tempatnya. Ah, itu tuh orang tuh. Ini orang nih, teman-teman. Pakai magma kita lihat ya. Mau dibunuh gua. Mau dibunuh. Mau kemana kamu? Dadah. Gila, teman-teman, kalian lihat enggak damage-nya? Sadis sih. Langsung mati, cuy. Enggak ada obat ini gravity. Parah banget, sakit banget, coy. Padahal dia cahaya loh. Dia cahaya kan ya barusan ya? Iya, cahaya loh. Gila loh. Ini gravity the best sih kalau urusan PvP dan farming. Udah enggak ada obat. Tapi kalau menurut gue masih tetap light sih, teman-teman, yang enak ya. Karena light terbangnya cepat, itu doang sih. Alasannya cuman karena terbang cepat doang. Karena gue suka muter-muter gini nih. Gue lagi nyari Kaido dari kemarin, enggak ketemu-ketemu. Capek banget nyari Kaido, sumpah. Enggak dapat Kaido, enggak muncul-muncul, heran gue. Kalian lihat ya, teman-teman, yang skill meteor ini nih, meteor. Gue pengen coba keluarin di bagian sebelah sana nih, bisa enggak ya? Oh, nggak bisa ya? Kejauhan ya? Nggak bisa. Oke. Siap, kejauhan. Kalau gitu kita coba dari sini. Tuh ada orang lagi farming pakai magma kan? Kita coba ya, teman-teman. Bisa mati nggak sih? Kayaknya nggak bisa deh. Dia masih level kecil banget ya. Dari sini nih, teman-teman nih. Itu tuh orang pakai cahaya tadi tuh. Itu orang pakai cahaya tuh. Kita coba di sini ya. Bisa, kalian lihat gak barusan? Gila nggak itu? Ini skill jauh banget jaraknya, cuy. Yang meteor, ampun dong, nggak ngerti lagi gua. Itu jauh banget, cuy. OP sih menurut gua. Woi, apaan tuh? Wait. What is this? Buah iblis kah? Bukan sepertinya. Gak bisa dapat apa tuh, gak tahu gue. Jadi gue rekomen banget sih, teman-teman, kalian pakai ini buat farming sama kalian pakai buat PvP juga. Gue rekomen banget karena semua skillnya area gede, sakit, the best lah. Ini udah buah ter the best menurut gue sampai saat ini ya. Bahkan lebih bagus daripada human reindeer sih kalau menurut gue ya. Oke, teman-teman, sampai sini aja video kita kali ini ya. Jadi ya itu dia buah gravity atau zuzi yang udah kalian request ya dari kemarin. Ya itu dia lah ya. Memang sangat worth it sih, teman-teman, kalau kalian dapat ya. Sangat gila sih. Tapi emang jarang banget sih buah gravity ini muncul. Oh ya, mendingan gue makan dulu, teman-teman. Gak apa-apa lah gravity. Dadah gravity, nanti gue cari lagi ya. Nanti gue cari lagi gravity. Nah, gue punya Phoenix. Siap. Oke, dah, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk next video kita akan showcase yang si Phoenix ini ya. Bye bye. Ciao.